Halo teman-teman, balik lagi channel gue. Sorry saya, kita lanjut dari Kapten Tsubasa Dream Team guys. Kali ini gue mau lanjut gacha step up 5 dan 6 guys. Sesuai janji gue ya, hari Senin gue akan gacha lagi step 5 sama 6. Kenapa gue step up-nya sampai 6? Karena gue ngarepin dapat Pierre merah guys. Jadi gue di tim merah gue tuh butuh banget Pierre merah ya, buat temenin si Napoleon guys. Soalnya Napoleon gue tuh gak dapat pasif karena gak punya Pierre. Dan gue juga butuh Naturesa yang baru ya, karena skillnya Naturesa yang baru itu momentumnya gede banget ya, 290 buat gue colok ke Naturesa WC gue guys. Jadi gue cuma nyari itu doang sebenarnya sih. Dan ini seperti biasa ya, tumbal. Kita tumbal dulu biasanya. Biasa gue tumbal dulu baru wangi guys. Ya, jadi yang gue mau ya dua itu sih. Tapi gue kalau dapet Casagrande atau Hino ya boleh juga sih. Ya kan, empat itulah ya. Pierre, Natu baru, terus Casagrande sama si Ryoma Hino merah guys. Semoga gue bisa dapat salah satu dari empat itu ya. Oke, ini gue ada tiket SR ya. Gue akan buka semua tiket SR ya. Siapa tau gue langsung dapat Pierre merah ya. Jadi gue nggak usah gacha ya. Gue kalau dapat Pierre merah gue nggak gacha step up 5 mantem guys. Gue simpen buat Dream Collection ya. Karena gosipnya Dream Collection itu bakal Genso biru gosipnya katanya. Oh, ini apes banget ya. Ini gue gacha pakai handphone gue yang Samsung ya, bukan yang tap ya. Gue kayaknya kalau gacha pakai handphone yang tap ya, yang gede ini, yang tap itu lebih wangi loh. Gue kalau gacha di Nox sama di gacha di handphone biasa nih, ini kok jelek banget ya drop rate ya, bingung gue. Gue tiap kali gacha di handphone gede selalu bagus. Kemarin-kemarin gue hoki-hoki terus itu di handphone tap guys. Gue nggak tahu kenapa ya, apa ada pengaruhnya gitu handphone ya sama gacha ya. Wah kan busuk kan, ini handphone benar-benar busuk nih, Samsung Galaxy A ya. Samsung Galaxy A busuk banget sih. Wah anjir, SR lagi, oh my god. Kasih gua satu SSR kayak apa aja gitu. Oh my god, ah Levit. Ah kita langsung buka 4 aja lah ya. Ayo dong, gila gua liat di Facebook ya. Ini banyak banget yang dapat SSR dari tiket SR yang ini loh guys. Sampai dapat pemain-pemain baru juga, gila parah banget. Ayo dong gua buka 4 nih, ayo dong. Ayo come on. Come on, buka 4. Burungnya cuma lewat 1. What the hell? Aduh, gila Hyuga, kenapa lu enggak ada flare-nya? Oh my god, Nankatsu semua yang keluar, basi banget sih, busuk. Wah, ini udah pasti SR semua lah ya. Aduh, kacau, men. Eh, lo SR semua. Ah, gila parah. Wah, parah nih. Wah, gila busuk banget gua. Gara-gara kemarin gue udah wangi kali ya, jadi hari ini gue dikasih busuk guys. Wah parah men, parah. Oh kita buka DB pet 1 ya. Semoga gue dengan 1 DB bisa dapat mitos ya. Gila nih, aduh orang-orang di klub gue juga pada dapat 1 DB, pada dapat mitos. Gue bingung ya orang bisa keteng kali bisa dapat mitos loh. Gue dapat apes tuh. Ah gila men, bener susah banget sih SSR. Oh my god, Roberto. Ini gara-gara game ini gue jadi benci si Roberto loh, gak tau kenapa loh. Gara-gara di game ini tuh Roberto jadi dibenci banyak orang ya. Soalnya kalau keluar Roberto itu pasti busuk guys. Kecuali di awal ya, flare-nya Roberto ya. Cuma flare-nya Roberto doang yang bagus. Sisanya tuh keluar Roberto busuk. Aduh, oke nih. Momen yang ditunggu guys, step 5. Ya cancel. Aduh, please. SSR, come on man. Rainbow, oh shit man, what the, gila lo, wah parah, Misakinya nggak ada flare nya man, oh my god, ah udahlah, gue malas liatnya, aduh gila gue, aduh, besok gue gacha sore guys, ini gue gacha pagi, gacha pagi itu suwe ya, aduh gila man, parah banget sih, oh my god, R sama SR semua lo, ah gila parah banget nih. Wah gue udah mulai bete nih sumpah. Wah parah. Ah gila lo klap. Aduh. Oke lumayan lah ya, bete gue hilang gara-gara dapat black ball SSR. Lumayan. Oke, one carefully selected SSR player guaranteed. Oke sikat men. Gue gak peduli pakai cancel lagi lah. Langsung aja kita perform transfer guys. Ayo men PR merah. Ini udah pasti SSR ya, jadi gue bodo amat. Ada konfeti, ada chance guys. Wah ini bagus kayaknya nih ya. Oke.
Aduh deg-degan gue, aduh gak ada flare-nya men. Aduh jangan satu dong, dua kayak gitu. Oh, memori. Oh, dua guys. Dua men, yes, dua, gila men. Aduh PR merah dong please, ini pasti di antara dua pasti ada PR merah. Gue yakin nih PR merah. PR merah men, PR merah. Yes, yes. Natu Reza. Wah Natu Reza, wah gila parah. Para Miracle Play Natu Reza-nya, Natu Reza yang baru bagus banget ya. Kalau kalian ada Santana hijau ya. Wah gila, gue nggak punya Santana Dream Festival ya, jadinya gue bakal ilangin ini Natureza guys. Gue butuh main special skillnya dia nih, Flying Drive Overhead Kick. Momentumnya 260 loh. GG abis nggak tuh momentum 290. Raiju kalah ya. Raiju cuma 270, sedangkan ini 260 loh. Kombi Santana 15%. Gue nggak punya Santana Dream Festival, jadi bodo amat dah, gue bakal gue buang nih kartu guys. Team skillnya bagus sih. Ayo biar. Yo! Yes, gila men. Wah, gila gue mimpi apa ya? Gue semalam mimpi horror padahal. Wah, gila men. Gue semalam mimpi horror dapetnya Pierre loh. Wah, gila parah. Wah, Elsie Pierre Fierce Beautiful Beast. Ya, lu emang beast paling cantik Pierre, emang. Wah, gila. Wah, parah men. Wah gila, komplit tim merah gue. Wah gila gini, ini hari ini gue hoki banget guys, parah loh. Tadi busuk semua, gue udah bete ya. Wah gila loh, gue dari betenya jatuh dari jurang, tiba-tiba langsung diangkat pakai helikopter, langsung ke surga guys. Bangke, bangke. Team skill, Thomas type. Wah keren, Eropa semua ya, tapi gue gak butuh team skillnya sih. Combination Napoleon. Ah! Ternyata dia pasifnya kombi Napoleon. Wah gila, gue ada Napoleon Dream Festival ya, perfect banget ya. Oh my god man. Gila lo tim merah gue jadi sangar banget lo. Ayo lo tim merah gue jadi GG lo. Ayo lo yang mau friendly match. Ayo lo. Wah gila slider cannon shot. Wah gila nih. Ini shot paling keren selain Raiju guys. Raiju itu semuanya keren ya. Descending Raiju, Raiju shot itu gue demen banget ya. Terus Misaki flash Raiju juga, flash Raiju juga gue demen. Cuman selain itu slider cannon shot itu salah satu shot yang paling keren menurut gue guys. Oh one two. Yes ada one two-nya guys. Abis gue wantu, gue oper ke Natureza, mantep banget nih. Artistic Dribble Attack. Artistic Dribble Attack nanti mau gue ganti ke yang B60 aja kali ya. Lebih hemat stamina. Masih ada free slot 2 buat intercept pasti ya. Intercept sama ngepas. Yoi, intercept sama ngepas. Wah gila parah, wah gila gue deg-degan men. Wah gila, hoki banget. Gila gue hoki habis ini. Gila parah, gila hokinya udah gak ketolong lagi guys. Gila gak ada obat hokinya, gila parah. Natureza sama Pierre gila bener-bener dikasih dua-duanya loh. Ya si Club tuh baik banget ya. Gila men, Club baik banget loh. Wah gila, mantep. Oke ini tim merah gue sekarang Natureza-nya jadi gue jadiin FW ya sekarang ya. Natureza tadinya kan buat support ya. Sekarang gue jadiin FW Natureza. Karena Natureza ini kalau jadi FW tuh GG banget guys. Karena pasifnya dia tuh low flying scout-nya tuh jadi GG banget momentumnya ya. Kalau gue dapet low ball ya. Oke ini flying dive pass-nya bakal gue buang yang rank A. Karena gue udah ada yang B60 ya. Jadi ini bakal gue buang. Tadinya gue mau colok Lightning Interception, cuma karena gue dapet Natureza yang baru, jadi gue bakal ngasih dia Flying Drive Overhead Kick. Gila momentumnya 290 ya, gila lo, gila nih. Parah lo men. Brazilian Golden Duo. Santana ya, gue gak butuh lah, buang aja lah ya. Tadinya mau gue ambil, tapi kayaknya gue gak ada Santana yang bagus, jadinya bodoh lah. 290, gila mantep. Ini sebenarnya Natureza ini bagus banget ya. Kalau kalian punya Dream Festival Santana ya, jadi GG abis. Oke, gue akan ngambil skillnya guys. Kita akan ambil skillnya. Kita tumbalin kartunya, bodo amat dah. Tim hijau gue cupu ya, jadi gue bodo amat dah. Tim hijau gue gak jadi bagus. Oke, bener kan Flying Drive Pass, Flying Drive Overhead Kick. Oh, gila. Mantap gak tuh? Ah gila perfect. Ini Natureza merah paling perfect guys. Kalau menurut gua ini Natureza WC merah paling perfect ya. Shot ground ada, shot high ada, low ada. Ada jurus dribblenya juga dan ada jurus opernya juga ya, passnya ya. Benar-benar ini yang gua limit break, shot, pass, power, intercept sama teknik dikit. Oke, jadi ini Natureza WC gue guys. Wah, gue seneng banget ya. Ini Natu ini kemarin-kemarin jadi support ya, AM ya. Sekarang dia akan menjadi FW guys. Kita lihat dia sebagai FW jago apa enggak ya. Nanti gue akan pakai di friendly match hari Sabtu ya.
Special skill, shot born from natural superhuman talent. Gila gak tuh? Nah ini fine drive shotnya ini bisa ditembak di jarak pinggir-pinggir guys. Jadi kalau misalnya si Natu itu lagi di pinggir, kalau dia nembak itu shotnya tuh momentumnya gak berkurang ya. Jadi bagus banget. A65 aja momentum 300 loh. A65 momentum 300, keren gak? Wah gila. Oke oke. Pierre-nya belum gua UR max ya, gua kehabisan. Nanti gua bakal farming kali ya, kot sama buku XP buat Pierre gua. Oke, jadi tim merah gua jadinya kayak gini nih, tim merah gua guys. Napoleon gua karena ada Pierre jadi shotnya bisa 13.000 ya, keren ya. Naturesa gua 11.300, oke. Nah ini nih, Misaki nih. Misaki gua harusnya flash Raiju ya. Aduh, gue belum dapat Misaki Flash Raiju guys, jadi gue masih pakai Misaki Boomerang Shot ya. Sebenarnya ini bagus juga sih kalau ngelawannya bukan Jepang semua. Oke, ini Tsubasa Legend ya, Football Legend, keren. Wah, ini Pierre. Aduh, Pierre gila, 1000 semua. Belum dia papain 1000 semua loh, satu segila, gege banget nih. Pierre-nya bagus banget. Parah, ini Pierre gak ada obat guys, bagus banget. Oke, Xiao Jun Guang buat tembak dari jauh ya, buat ngabisin stamina keeper. Ini Awe juga gue buat tembak dari jauh ya, buat ngabisin stamina keeper. Dan buat defense juga nih, Galvan bloknya GG, Jito bloknya GG, Akai bloknya juga GG, gila parah. Dan ini Genso gue yang super GG guys. Dan gue pakai 3-2-3-2 Japanese Fire physical plus 10% biar Genso gue makin GG fisikalnya. Oke mantep. Jadi ini tim merah gue yang final guys, gila benar-benar komplit ya sekarang ya. Gue benar-benar puas banget sekarang ya, gue jadi cinta tim merah lagi guys. Tadinya gue beralih ke biru, tapi gue kayaknya nggak beralih ke biru, gue tetap di merah. Mantap. Oke guys, thank you udah nonton video gacha gua. Jangan lupa di like video ini dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi di video Tsubasa berikutnya besok ya guys. Gua akan bahas mengenai si Pierre sama si Akai yang baru ya. Bagi kalian yang belum gacha, gua doain semuanya kalian gachanya sukses semua. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.